satu pesantren yang sangat luar biasa, vokasional itu lebih dikedepankan karena santri-santri ini juga ikut bekerja, ikut membantu dan memanfaatkan para petani yang ada di sini, dan penjualannya perharinya hampir 5 ton. Di antaranya ini ada sayur asam, ya, dari gabungan beberapa hasil petani digabung di sini dan ini dijual di supermarket. Di sini juga ada jahe alif, jahe merah alif, ini juga sama dijual di supermarket. Dan tentunya orang Kabupaten Bandung merasa bangga saat ini di Kabupaten Bandung sudah lama almarhum sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, ini bisa dilanjutkan dan semoga ini merupakan amal yang soleh dan ilmu yang bermanfaat dan yakin akan mendapatkan pahala dan pahalanya akan terus mengalir ke almarhum. Semoga almarhum Pak Kiai Haji Fuad, ya, semoga ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala.